Assalamualaikum semua. Hai, nama aku Syami. Kepada yang baru saja menonton video aku ini, aku ucapkan selamat datang. So, apa yang aku buat dalam video-video aku sebelum-sebelum ni adalah aku akan bercakap tentang random thing. Aku juga akan review jujur tentang random thing yang aku sendiri guna. Kepada yang belum subscribe atau follow aku, aku bagi 5 saat untuk hampa semua buat sekarang. Sebab apa wajib kena subscribe aku? Sebab dalam aku bercakap, aku akan selitkan juga dengan kata-kata semangat untuk hampa semua. So, bila hampa tengok video-video aku, hampa akan lebih semangat. Aku pun akan lebih bersemangat untuk buat lagi banyak video, lagi banyak benda menarik untuk tatapan rohani dan minda yang menonton aku. So, apa lagi? Let's get it started. Benda yang aku nak cakap hari ini adalah setiap orang kena ada satu ability untuk build anything. Kena ada jiwa untuk build. Especially build towards dapatkan apa yang diimpikan. Impian yang memuaskan hati hampa sendiri. Ada orang yang tanya aku, kalau aku tak puas hati, macam mana pula? Maknanya, bukan hampa tak puas hati lagi. Sebab hampa dah give up dengan susahnya untuk build something yang hampa suka. Benda ni sangat penting. Sebab apa aku cakap benda ni penting? Sebab ramai orang, kebanyakan orang yang aku jumpa, aku observe, aku analyse, mereka nak something good. Something yang memuaskan hati mereka. But they don't want to build that good thing. Contoh paling simple lah aku bagi adalah bila hampa minta kerja, datang interview, terus nak gaji tinggi, terus nak demand lebih-lebih. Maybe hampa boleh cakap, oh aku dulu sales hebat, buat sales juta-juta punya. Tapi hampa kena ingat yang bila hampa dekat tempat baru, nobody trust you yet unless you are somebody known. Orang kenal hampa memang hebat. Tapi let's say hampa tu is nobody. Tapi gebang je cakap, boleh buat itu, buat ni. Siapa nak percaya? So first, you have to build trust. Build networking. Build your own career. See, nampak tak? Kena build. Build apa? So kalau hampa orang yang ada ability untuk build, ada semangat untuk build something, you can achieve more. You can get more. You yourself will get more on top of it. Kenapa benda ni sangat penting? Sebab ada benda yang hanya kita saja boleh bina. Macam trust. Kita tak boleh harap orang lain untuk binakan untuk kita. Kita lah kena buat sendiri. Yeah. So, start to focus on build your own branding. Build your own product. Produk yang aku masukkan kat sini bukan produk kecantikan. Produk yang paling berharga sekali ialah diri hampa tu sendiri. Mindset, mentality yang strong. Jangan pedulikan orang lain untuk menjadi lebih baik. Kejayaan tak datang bergolek segedebuk jatuh dari langit. Macam tu saja. Kejayaan yang kita nak, kita kena bina. Rumah pun kalau kita beli, kita kena bina dalaman dia supaya rumah yang kita duduk tu sendiri rasa bahagia di dalamnya. Ada orang yang beli rumah tapi tak bahagia, rasa kosong sebab dia tak bina kebahagiaan tu dengan jiwa dia sendiri. Untuk rasa kemanisan hidup pun kita kena bina kemanisan tu. Walaupun pada awalnya pahit, rasa susah, tapi tanamkan dalam jiwa kita ni adalah satu yang kita sendiri bina. Dan aku sendiri bangga dengan kebolehan aku untuk membina kejayaan dan kebahagiaan aku sendiri. Stay focused, invest in yourself. InsyaAllah kita sama-sama berjaya di dunia dan akhirat. So, jika hampa suka dengan video-video aku, jangan lupa like, share on Facebook and subscribe YouTube channel aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Dan hampa semua sangat awesome. Nantikan video aku yang seterusnya. InsyaAllah.